teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Asiknya menikmati kegemuyan mereka berdua, apalagi saat kejar-kejaran guys. Ya, setelah si Dedek Lesti sembuh dari sakitnya, kegemuyan itu kembali terciduk oleh kita semua. Ya, tentu tuh guys, sesuatu vitamin yang selalu kita tunggu. Saat Dedek Lesti dan Bang Bilar ketemu secara diam-diam, namun pas mereka ketahuan oleh media dan banyak orang, akhirnya mereka lari kejar-kejaran, langsung ngumpet. Kayak drama Korea aja ya, kayak film-film Korea aja. Makanya cerita kisah asmara mereka berdua memang sangat unik dan selalu ditunggu-tunggu oleh para ibu-ibu, kaula muda, hingga nenek-nenek. Ya, Manula juga ikut menunggu kegemoyan cerita hubungan Lesti dan Bilar. Bagaimana tidak? Ya, sekarang nyata mereka nampak berdua begitu mesra, apalagi saat mereka itu promosi produk susu. Maaf ya, bukan produk susu, minuman maksudnya ya guys ya. Sungguh gemoy, asik sekali. Ya, dengan tag yang sama antara Lesti dan Bilar, tentu semakin membuat kita terhadap kelakuan yang mereka ciptakan. Yang terpenting, kita harus mensyukuri ternyata Dedek Lesti memang benar-benar udah sembuh total guys ya. Ya, atau memang obatnya Babang Bilar ya. Begitu Babang Bilar yang kemarin nampak begitu lesu, kurang semangat, kurang gairah lah. Kalau udah ketemu ya, mereka berdua bisa memberikan romantisme dan vitamin yang cukup banyak bagi kesehatan kita menghadapi wabah COVID sekarang ini. Ya, semoga mereka nantinya memang benar-benar dipertemukan di pelaminan sebagai sepasang sejoli yang udah mendapatkan restu dari kedua orang tua belah pihak mereka. Ya, lucu sekali kan guys, ketika mereka berlari-lari menuju mobil saat Bilar diselamatkan oleh Moreno. Bagaimana, gemoy banget kan, lucu abis. Ya, itulah yang membuat mereka asik, menarik, dan selalu bikin penasaran untuk selalu kita ikuti. Jangan lupa kalian share video ini agar teman, sahabat, pacar, pasangan kalian, kawan ya, nantinya memperoleh kegemoyan, memperoleh keuangan seperti kita yang menyaksikan. Dan juga jangan lupa like, komentar kalian ya, dan tentunya subscribe yang masih belum, agar kalian tidak tertinggal kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang semakin asik untuk selalu dibahas dan diikuti. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.